Tengah hari guys, selamat berjumpa kembali di channel saya, Aki Aki Channel. Pada tengah hari ini guys, saya mau memasak ikan keli. Ikan keli guys, saya masak style pansuh guys, style pansuh, style masak dalam bulu. Oke guys, bahan-bahan yang saya guna adalah ini. Saya ada bawang putih, umbut kantan, cili putih, cili saya tanam sendiri guys, bawang merah dan serai dan kunyit and tomato. Oke guys, sebelum itu saya mau campur rempah ini ke dalam ikan keli. Masukkan bawang putih, masuk ya, bawang merah, umbut kantan, cili, serai, kunyit hidup yang sudah ditumbuk, dan masukkan tomato. Dan asam keping guys, cukup satu keping, jangan terlalu masih. Oke, gue lepas dulu. Juga kita terus masukkan garam. Ini mau masin sedikit guys, kalau taruh masin tak sedap. Oh, dan Ajinomoto. Guys, sedikit guys. Guys, tadi saya tukar guys dengan kuali. Saya pilih tak cukup guys. Susah saya mau dawal ya. Kita dawal dulu guys. Biar rempahan dia betul-betul merata, betul-betul saya kansuhnya. Oke, buka mesin, saya mau merasa dia. Sedikit lagi. Tambah minyak sedikit guys. Oke. Oke guys, kita hidupkan api, terus masak ya guys.
ya guys, kita terus tutup dia. Sampai dia mendidih. Stay tune. Okey, saya mau buka dia. Wah, sudah mendidih guys. Tak mau pingkan dia. Aduk-adukkan dia guys. Macam ini. Wow, memang sedap guys. Baunya mantap. Ini udah lauk tengah hari nanti guys. Bau warna-warni. Okay guys, kita tutup sampai dia betul-betul masak. Okay guys. Masak sudah guys. Memang masak sudah guys. Dia akan merasa cukup mana, bagaimana kemasinan dia. Kemasin ke atau kemasin ke. Wangi. Cukup, masin cukup. Memang cukup. Okay guys, ikan keli kita pun sudah masak. Kita tutup apinya. Okay guys. Wow, memang sedap. Memang sedap. Memang mantap. Okay guys, setakat ini saja video dari saya tengah hari ini. Jangan lupa share, komen dan subscribe Aki Atoy Channel. Bye bye.